Siap. Tapi ini setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap para pelaku ini 3 hari yang sudah berlangsung, terbiasa selama 3 hari. Jadi selama 3 hari ini sudah beroperasi, kemudian kita langsung melakukan penangkapan, ya, dalam penyidikan, dan kemudian dalam pemeriksaan. Nah, 3 hari berlangsung dan setiap harinya informasi yang dari keterangan tersangka yang kita